Buat Bang Ridwan kita kirimnya ke Depok, semoga cahayanya terang. Ini total beratnya 50 kilo, itemnya apa aja? Ini pakai tanah abang lah, Bang Ridwan dari Jawa Barat, kota Tangerang ya. Kota Depok, kita cek kelengkapan. Ini kita udah susun buat teman-teman, semoga cahayanya jelas. Ya, udah ada notanya juga ya. Nanti notanya jangan lupa dimasukin. Nah ini kita cek dari notanya jangan ditunjukin bisi itu. Ini aja baterainya. Ada berapa pis? 9. Coba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini udah di tes semua belum? Belum ini apa? Harus di charge. Harus di charger ya? Pada kosong. Oh iya, pada kosong ya. Udah enggak apa-apa. Berarti ini kita lupa belum charger, harusnya. Jadi buat Bang Ridwan, nanti ini silakan nanti di charger karena ini masih mode dari pabrik kosongan ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa nggak bisa dipakai kabarin aja. Tapi kita jamin ke 9 baterai ini aman semuanya. Ini bonus dari kita kunci L. Nah terus Bang Ridwan tadi order kepala bor 10 mili. Ini udah dikasih 10 mili. Cek kuncinya. Sip, aman, kunci aman. Cutting WD-nya dapat berapa nih? 6 ya? Oke, 1 2 3 4 5 6. Oh, 7 malah lebih. Nah, ini untuk slab-nya 4 ya, sip. Cukup. Kita ke gerinda Bosch ya. Nih, gerinda Bosch-nya masih segel. Kita akan testing, Bos. Nah. Ini gerindanya Bosch, listrik 750 watt. 4 in ya. Tuh ya, dapat handle, dapat safety. Nah, nih. Kuncinya di dalam, coba tunjukin, Kak. Ah, kelihatan sip, Pak. Cukup. Nah. Ini kita lepas aja untuk ininya, Bos. Apa namanya nih? Penghimpit mata cutting ya. Ini kita tinggal tes. Tes nyala. Silakan. Nah, tunjukin putarannya. Bos, coba lihat putarannya, Bos. Cukup, Pak. Mantap. Nah, selanjutnya di sini gerinda udah aman. Ya. Oh, pick up apa? Ya. Kenapa? Oke, bentar ya, Bos. Kita cut dulu, kita pick up ninja dulu. Oke, ini kita lanjut. Ya. Untuk gerindanya udah komplit. Sekarang tinggal ke gerinda mini ya. Ini gerinda mini. Merknya Mitoma, Bos. Nih. Lihat baik-baik, Bos. Ya, gerinda mini Mitoma M-Bos punya. Silakan, Nak, unboxing. Nih. Masalah flexible hose enggak perlu khawatir, udah dikasih flexible hose. Mata cuttingnya juga udah dapat. Nih. Mantap. Cukup, Pak. Silakan testing, Kak. Kita tes nyala. Ini di harga 375. Tes nyala. Oke, okay. 2. 3 4 5 6. Turunin. Lagi. Sip, cukup. Aman. Gerindanya semuanya aman, tinggal kita ke sesi impact currents. Impact currentsnya ada berapa? 8 unit. Ngeri, Bos. Kita akan cek, tapi kita percepat nggak ya? Atau enggak ya? Kita bebas lah nanti. Kita unboxing. Yes. Beuh, mantap. 9 unit, teman-teman. Ini dari kemarin banyak banget yang borong kayak gini. Silakan, Bos. Harga bisa digoyang, kualitas bisa dijamin. Coba cek lagi di notanya. 8 unit. Oke. Okay. Nih ya. 78 plus. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tuh, Bos. Nah, nanti ini masukin kardus semua, bisa masuk. Ini ya, kita nanti akan deketin cek satu per satu, tapi nanti untuk sisanya ketujuh nanti kita skip aja dari jarak jauh. Yang penting
kita saksiin bareng-bareng ya, terutama gue yang jadi saksi bahwa ini pasti aman ya. Nih untuk unit pertama kita cek. Kalau enggak apa nanti teman-teman akan dapat gini. Satu baterai charger, 5 tasok dapat 3 piece ya. 3 piece. Size berapa aja? 17. 19, 21. Oke, adaptor converter, nih adaptornya, kepala bor, 4 mata bengangin. Kuncinya ya. Sip. Aman semuanya. Baterainya 15 cell, nih chargernya. Ini nanti pokoknya semuanya pengetesan akan tak lakuin kayak gini nih. Nah, charger kita udah tes. Nih ya, lihat baik-baik. Masih mulus. Pasang baterai silakan, Nak. Mulai fitur auto stop. Nah, berarti auto stop yang itu. Putaran kirinya. Kanan speed. Kirinya ada berapa speed? 2. 2 shock speed 2-nya. Oh, paling kencang kanan. Speed 1 terus 4. 3 2. Oke. Sip. Nah, tinggal pengetesan terakhir yaitu nanti di sini kita akan tes untuk chargernya. Lihat adaptornya warna hijau, udah warna merah berarti aman. Kenapa? Bisa masuk? Bisa. Sok. Jadi sekalian ya, sekalian car, cas ya. Ini baterai yang bawaan 9. Sip, nyala aman. Nah, nanti kita akan masing-masing masukin di sini kedua baterainya. Jadi biar satu unit tapi dapatnya dua baterai. Semuanya akan kita lakukan pengetesan seperti itu, cuman tak skip-skip biar durasinya lebih singkat ya, Bang ya. Yang penting tak pastikan aman. Langsung sok. Sedap. Nah, yang terakhir kemana? Di luar aja. Berarti yang satu di luar. Pak koper sebenarnya ya. Mana, Pak? Lebih? Oh, jadi muat 7. Tomi. Tadi muat 8, akhirnya jadi muat 7. Kumaha sarana? Ke ini meren terlalu mepet. Dan karena di lambanan. Belum ini gerindanya. Yeah.
Talkmaster karo bisa. Ora tangan kok. Enggak apa-apa. Sik. Tapi sebenarnya berarti mendapatkan benefit yang lain lah. Cepet. Nek gudang ya, Pak. Iya. Iya, iya. Bisa memanipulasi lebih dari itu. Tangan konsumennya di Jawa. 7 unit. Oke, sip.